Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah di halaman kantor Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Malam takbir keliling ini langsung dibuka oleh PJ Bupati Lamandau Lili Suryani. Dihadiri juga Ketua DPRD Lamandau, Kapolres Lamandau, Dandim 1017, IMD dan masyarakat Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah pada hari Selasa 9 April 2024. PJ Bupati Lamandau Lili Suryani dalam sambutannya, "Senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara pawai takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa di hari kemenangan ini telah di depan mata, malam ini kita bersama-sama mengadakan malam takbiran dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tidak terasa hari kemenangan telah di depan mata. Malam ini kita bersama-sama mengadakan malam takbiran dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Malam takbiran bukan hanya sekedar ritual keagamaan semata, namun juga momen penting untuk kita memperkuat silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, dan mengingat kembali nilai-nilai luhur Islam yang mengajarkan kasih sayang, toleransi, serta saling menghormati antara sesama umat manusia. Kehadiran kita semua di sini dalam keseragaman yang indah merupakan bukti betapa besar rasa persatuan dan kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama dalam menjalankan ibadah yang sama dengan naungan agama yang berbeda. Inilah yang menjadi kekayaan dan keistimewaan kita sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, di mana pluralitas menjadi kekuatan yang mempersatukan bukan memecah belah. Mari kita bersama menjaga nilai-nilai toleransi dan nilai kebersamaan di bumi Bahaung Bakuba. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, tokoh masyarakat dan organisasi Islam yang telah menyelenggarakan acara ini. Kepada seluruh peserta pawai takbir keliling, saya himbau untuk tertib dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Tidak lupa saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ia menambahkan, inilah saatnya yang penting bagi kita untuk mempererat silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, dan mengingat nilai-nilai luhur Islam yang mengajarkan cinta kasih, toleransi, dan saling menghormati antar sesama. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, tokoh masyarakat, dan organisasi Islam yang telah menyelenggarakan acara ini. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dari Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Sahwandi Sampitipi mengabarkan. Kami atas nama tim program Hello Kalteng dan Hello Kotim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.